Assalamualaikum and welcome back to Hotline Miami. Okay, so minggu lepas aku dah main game ni dan aku tak dapat lepaskan level ni. So kalau boleh aku nak selesaikan dulu level ni sebelum kita pergi ke tempat lain. Okay, nice. Holy shit. So, aku yakin sikit dengan round ni. Pasal aku betul-betul fokus dengan round ni sekarang ni. So, kalau lepas ni aku rasa ada round yang lain. Tapi aku rasa yang ni yang susah sikit lah. Oh yes, finally first try. So mana aku kena pergi sekarang ni? Aku tak ingat lah. Pasal game ni aku dah lebih beberapa bulan aku tak main. Dan aku dah tak ingat semua karakter-karakter ada kat mana dan semua. Oh 6. Boleh lah. Dan aku tak tahu aku kena pergi mana selepas aku selesai satu level tu lah. Oh no, aku ingat kawasan ni pasal aku benci gila kawasan ni. Oh damn it. Okay, aku ingat. Aku kena banyak campak peluru pasal awal-awal ni banyak karakter-karakter yang apa tu, enemy-enemy yang tak pegang pistol dan ada kawasan-kawasan yang apa tu, tak ada pintu. Asal aku salah pegang ke? Oh no. Nasib. Oh. That was skill. Itu adalah skill. Ah, best gila. Okay. So oh damn. Ready, 3, 2, 1. Boom. Damn it. Itu satu cara yang betul tapi execution dia salah. So ada dua shotgun, so aku boleh guna dua-dua shotgun tu. Okay, masuk. Oh. Aku takut aku pasal aku tak nampak enemy dekat mana sekarang ni. Sebelah kanan dah habis. Sebelah kiri. And we are done. Oh no. Son of a bitch, aku terlupa aku kena bunuh orang last dalam bilik tu. Masa first time aku main game ni pun jadi macam tu juga. Pasal aku tak tahu aku kena bunuh orang tu. Aku ingat dia, oh yang ni dengan boss, so tak payahlah bunuh. So aku biar je lah hidup. Sama macam round ni lah, aku main pun macam tu juga. Okay.
And aku pun terlupa juga nak ambil. Damn it, dia bunuh aku sama masa. So aku pun terlupa nak bunuh dia orang juga. Fokus. Simak dulu. Nice. Oh no. That was really close. That was really, really close. Tapi tak apalah, aku rasa kali ni aku kalahkan round ni lagi cepat daripada first time aku main. Aku rasa masa first time aku main ambil masa few hours. Pasal aku akan dengar lagu sampai aku main game ni dan aku akan zone out lah sebenarnya. Aku campak peluru. Sepatutnya aku just tembak aja. Selepas lama-lama kau main game ni, kau akan tahu mana enemy ada kat mana dan kau akan ingat lah. Dan game ni dia brutal sikit. Maksudnya dia tak ada kasih simpati. Bila kau bunuh orang macam, oh tak apalah dia hilang, tak perasa sikit je. Tapi benda tu pun dia ambil consider macam, okay kau mati, tak ada second life for you. Kecuali untuk orang yang boleh kena pukul dua kali. Pasal ni aku make topeng lain, so dia tak boleh kena tembak dua kali lah. Sianlah. Aku tak nak jadi episod ni untuk satu round ni je, nanti bosan nak korang. So 3, 2. Oh no, aku terlepas. Hah, dapat. Okay, now kita clearkan sebelah kiri pula. Oh. Nice. Okay. Bunuh dia. Awal-awal pun aku cuba tak nak bunuh dia, tapi tak boleh, memang kena bunuh dia juga. So nampak gayanya episod kali ni bukan satu level je. Dapat pun. Berapa lama? 8 minit. Not bad. Ranking C tu biasalah. Okay, so yang ni jalan cerita, so skip. Nak tahu jalan cerita, komen sendiri. Ni aku sengaja tak skip pasal ada benda yang memang best sikit lah. Dia kena interview kat TV. Dan tiba-tiba lelaki ni macam, dia salah satu orang yang pakai topeng yang bunuh orang tu. Tiba-tiba perempuan yang rambut blonde tu, dia akan tanya benda-benda yang pelik sikit lah. Dan tiba-tiba ada orang kat audience yang pakai topeng juga. So selanjutnya semua ni adalah mimpi yang jadi dalam kepala si penjahat ni, yang rasa bersalah bunuh orang lain. So cerita ni memang dark kalau siapa yang ikut jalan cerita ni lah. Okay, lepas tu dia bangun.
Sepatutnya aku jawab telefon tu, tapi aku terlupa pula. Oops. Never mind. Final card. Aku rasa aku buat, akan buat dua levels. Okay. Round ni satu round yang aku suka pasal rentak dia best. And nanti aku tunjukkan mana part mana aku suka. So nice. Easiest round ever. Takde lah, itu pun level 1. So yang ni, round ni memang sakit hati. Dan aku cakap best pasal dia salah satu round yang cukup besar. Dan nasib baik round ni, nasib baik round ni dia buat round yang besar. So pasal memang kalau kau tengok dalam game Hotline Miami 1, dia tak ada round yang sebesar macam ni tau. Pistol aku tinggal sangkut kat situ. Kalau kau tengok Hotline Miami 1, dia akan besar sedikit je. Dia tak akan besar macam ni. So Benda macam tu buat aku macam, game ni dah berubah, game ni dah advance sikit. So okay, atas ni. Aku nak tunggu orang yang shotgun tu jalan. Atas ni ayah. Bukanlah. Sorry, aku sakit senyap sikit pasal round ni boleh tahan susah dia. Dan dia tak ada checkpoint. Kalau kau mati, kau matilah. Sikit lagi aku nak mampus tadi. Sikit lagi aku nak mampus. Rasa baik orang dia boleh kena tembak dua kali. So macam ni boleh dikira sebagai checkpoint. Oh no. Aku tak ada shotgun. Okay, good. Kawasan ni macam banyak sangat apa tu, orang yang kau kena instantly ada shotgun untuk tempat ni. Pasal ya, macam aku cakap, orang terlalu ramai. Tak kena. Satu lagi benda aku kena cakap, yang orang yang ada dua pistol tu, dia macam juggernaut. Dia susah nak mati. Dan kalau boleh, kau tak payah jumpa dia langsung. Kalau boleh lah, kalau boleh kau just abaikan je dia. Dan kalau cuba, kalau boleh, Tak nak account dia tu langsung. Oh,
Oh, sebaik. So dia akan pergi. Okay, masuk. Okay, good. Okay, aku kena naik balik pasal juggernaut dia. Dia tak akan tengok belakang, so tak kisah. No. Oh no. Okay, cara untuk kau bunuh dia adalah untuk cabut kepala dia. Itu dia cara dia. And first time kau dapat shot. Ah. Aku telah ambil apa tu melee weapon pula. Get the key, okay? So wait, key kat mana? Where the hell is the key? Is it... Where the hell is the key? Eh, mana kunci dia? Wait, what? Oh, tu. Okay. So... Oh! I'm not your fucking girlfriend. Oh man. Literally shots fired. Eh? Aku ingat dia restart tu maksud aku mati. What the hell? Terkejut gila aku. Oh, ni semua berlakon. Oh, okay. Good job, spectacular performance. You got a few more shots to a few shots to before we can move on to the editing. Okay, why don't you get grab something to eat while we put up the new set pieces? Just make sure you're back in 30 minutes, okay? Time is money. You heard him, Martin. Time to get up. Oh man, pistol tu bukan pistol pelugu. Itu pistol, itu ke pistol mainan, itu pistol betul. Oh my god. Okay, so itu je lah episod aku boleh buat untuk kali ni. Kita akan sambung ke episod akan datang. Aku tak tahu berapa lama, tapi aku dah record dah untuk setengah jam. Round ni ambil masa 8.1, boleh kata 9 minit juga. So good effort. So macam mana pun, I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.